Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini kita akan pergi ke Dieng lewat jalur Bawang, Kabupaten Batang. Ini kita lihat jalurnya. Kita sudah di depan alun-alun Bawang. Terus kita ambil ke arah selatan atau ke Pasar Bawang. Ya, ini jalan ini. Ya, ini jalannya setelah kita belok tadi ketemu gapura Desa Candi Ukur, terus kita terus ke arah selatan. Nanti ada belokan ke kanan, kita belok lagi. Ini dia ya, kita belok di sini. Kita belok ke arah sini. Ini ada tulisan Deles, Dieng, Cepit, Gunung Mulyo. Ya, kita ambil ke situ, arah situ. Terus kita sampai ke desa Delesnya nanti ya. Terus kita naik terus ke atas. Ya, terus kita sampai di gapura ini, Desa Deles. Nanti di depan gapura ini ada belokan ke kanan yang pertama, terus kita masuk. Setelah dari Deles kita akan sampai ke ini, Wisata Damar Asri. Ini tempatnya. Dari Damar Asri kita terus naik. Nanti kita akan menemukan desa lagi. Terus kita masih melakukan perjalanan lagi nanti lewat jalan cor-coran seperti ini. Ya guys, ini kita lagi ngaso dulu. Kita minum-minum kopi dulu. Tepatnya di Desa Bintoro. Ini warungnya. Kita ngopi dulu guys di sini, ngopi dulu. Jalurnya memang ekstrim. Banyak banget yang bawa matic, tapi ya buat aja sih matic juga. Oke, setelah kita ngopi nanti kita lanjutin lagi perjalanan. Oke guys, lagi nang gunung guys. Jalan lagi loh, jalan ya.
Bawang Dieng memang ekstrim. Oke, nomor jalan ini. Ayo guys, kita lanjut lagi guys. Siap guys. Kita lanjut ya, lagi ya guys. 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 Begini rupanya jalannya. Wah. Kita hampir sampai nih guys, hampir sampai di Dieng. Nanti ini tembusnya itu kawah Sileri. Kita tadi dari arah sana. Oke, kita sudah sampai di sini di Degiano Hot Spring Water Park. Kita mau mandi-mandi dulu di sini, mandi air hangat.